Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial medianya itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobby itu sering ke Instagram karena, kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Jadi kita memang apa? Kalau sekarang lebih fokus di Twitter, karena kalau di Twitter itu ini sekarang kan wartawan males-males, mereka nggak pernah wawancara. Jadi ya di Twitter itu dikutip semua, makanya kita memanfaatkan itu. Terus ya wajib lah daripada pasang baliho. Oh iya, iya baliho, makanya, karena baliho itu mahal dan orang udah enggak akan lihat ya, dan orang juga enek lah ya lihat muka saya, jadi ya enggak usah lah ya. Siapa luan mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gopek ya. Nanti sampaikan sama mamaku ya, Wi. Maksudku tanpa Pak Jokowi, orang ini dua, abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi, aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo, Dek, mau enggak jadi bayangkarinya abang? Oke, sekarang kita ke idolaku teman-teman. Mas Kaesang. Mas Gibran. Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma ngefollow satu orang di sosial medianya, bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di follow. Bahkan Pak Bobby pun nggak di follow. Pak Bobby pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran. Karena kata agama pun gak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Selamat datang buat Mas Gibran, wali kota Solo. Gimana mas datang ke kota maju? Wis. Ya gimana fasilitas kita, besarnya kota Medan, Solo gak ada apa-apanya lah. Gak ada apa-apanya teman-teman, Solo teman-teman. Kalau ibarat Medan, Mas Gibran, Solo itu Tembung ya. Sepakat ya teman-teman ya. Tembung di situ tempat mahal, banyak tanah-tanah mahal, tempat pembangunan juga oke. Makanya Solo kita ibaratkan sebagai Tembung ya Mas Gibran ya. Jangan dikasih tahu Pak Bobby, jangan dikasih tahu. Tembung keren lah Tembung. Siapa anak Tembung? Pulang buat malu aja. Pulang ya. Tapi aku mau ngasih tahu satu fakta teman-teman, bahwasannya wali kota Solo
Mas Gibran sudah menaikkan angka pariwisata Solo mengalahkan Jogja. Gokil ya. Yang kita orang awam tahu nih, kalau wisata Jawa Tengah ya Jogja, tapi sekarang sudah naik. Solo mengalahkan Jogja. Buat Mas Gibran, ya saya baru pertama kali ketemu dan ternyata orangnya sopan, ramah teman-teman dan sering nge-tweet ya teman-teman ya. Sering nge-tweet. Bedanya sama wali kota kita itu lebih ke sosial medianya itu Instagram. Udah jelas ya teman-teman ya, kayak Pak Bobby itu sering ke Instagram karena, kenapa? Karena Instagram itu jelas, saklek dia, ngirim foto hasil bukti gitu. Bukan Twitteran kayak orang ngebacot ya teman-teman ya. Enggak, kalian ketawa ya, seram teman-teman. Seram. Seram ya, tolong ketawa ya teman-teman. Ayo, tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya enggak mau bias ya, tapi kita objektif aja ya. Waktu saya pertama kali menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 174. Sekarang kita di Jawa termasuk paling tinggi karena pertumbuhan ekonominya 6,25%. Rata-rata nasional hanya 5,3%. Jadi kalau tadi di roasting seperti itu ya, saya sebenarnya enggak terima. Karena siapa tadi orangnya? Yang mana orangnya? Yang orangnya yang mana, Pak? Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, besok kan saya pulang Solo. Ya. Itu tadi yang berdua tadi saya beliin tiket aja. Biar, ini biar bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di Solo. Bisa ditampilin enggak? Lihat dulu. Enggak, kita anu enggak main-main kalau apa misalnya dikasih amanah kita enggak main-main dan kalau dibilang tolong siapkan KTP ya, dua ya. KTP. Ya KTP ya. Mau dipesan pesawat. Enggak apa-apa, nah, apa-apa enggak. Ini pesawat TNI di sana ya. Enggak, saya serius. Enggak dong. Saya serius. Enggak biar apa melihat keadaan yang di sana, soalnya kalau saya tidak melakukan pekerjaan yang baik itu pasti viral kemana-mana, jadi kalau dibilang kumuh, dibilang jelek, pasti viral kemana-mana, tapi kita sudah 2 tahun berjalan dan kita memberikan pembuktian, jadi kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya, jadi ini dia, jadi udah masuk, Satpol PP udah nyari, bukan? Oh bukan, sorry. Kirain udah masuk. Oh, Satpol PP-nya beneran diusir. Iya. Pas pampres tadi katanya masuk, ya. Nah, ini Mas Gibran. Apa-apa aja nih wisata yang menarik yang bisa mungkin kita orang Medan, mungkin akan ke Surakarta, kita akan lihat nih. Karena kan Mas Gibran itu bukan, istilahnya bukan bacot doang. Betul. Buktiin doang nih. Ada yang banyak nih. Ini gak kehalang rambut kan ya, aman ya? Enggak, ini nomor satu itu ada Masjid Syekh Said. Kita ini apa, sekarang kunjungan wisatawan di Jawa Tengah ya. Sekarang kita melebihi Jogja, melebihi Semarang. Padahal Solo itu bukan ibu kota loh. Solo itu kota kecil, kita anggarannya sangat minim sekali, tapi kita bisa ngalahin 2 kota besar itu. Pertumbuhan ekonominya juga melebihi 2 kota besar itu. Kita punya, ya yang lain-lain dibaca sendiri ya, saya males nanti dikira bacot. Nanti kita sebar ya. Iya, makanya kunjungin Solo langsung aja dan bisa dilihat sendiri daripada saya bicara A sampai Z tapi ntar dikira bacot. Ya. Itu masjid apa tadi, Pak? Masjid Jami enggak? Masjid baca sendirilah ya. Masjid itu ya. Namanya Masjid Syekh Said. Raya Syekh Said. Ini hibah dari pemerintah UAE. Ya. Tapi di sana nggak ada yang mandi air mancur, nggak ada apa ya? Nggak ada. Bersih sama semua. Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kita lebih proper lah. Soalnya di situ satpolnya lebih galak. Oh lebih galak. Ya. Jadi di sini Bapak bilang nggak galak, Pak? Mau dites nih? Masuk kalian semua. Oke. Dari Mas Gibran. Jadi datang ke Medan dibeliin tiket. Wes, datang loh. Jangan tapi tiket pergi aja. Ya, ya pulang kan pasti enggak bakal balik. Ya. Pulang saya beliin. Enggak apa-apa, enggak kita memang lagi gencar-gencarnya mengundang orang-orang influencer dari luar kota kok untuk lihat perkembangan selama 2 tahun di Solo. Itu
Nah itu bukan karena saya marah di roasting atau apa enggak, biar apa orang melihat bahwa ya, masalahnya Pak, yang tadi bukan influencer Pak. Followernya cuma 300. Iya. Iya. Followingnya 10.000 Pak. 300.000 Enggak, 300 tok. 300 tok aja. 300 tok. Aduh. Makanya agak rugi Pak sebenarnya. Ya, ada di sebelah Bapak ini 1,6 juta. Ada kalau saya. Promo ya. Kalau follower udah jutaan, beli tiket sendiri. Iya. Oke, Mas Gibran. Nah ya, ini ya. Berarti lagi gencar-gencarnya, berarti sumber pendapatannya berarti lebih ke pariwisata gitu Mas? Pariwisata, soalnya Solo ini nggak punya pertambangan, nggak punya perikanan, nggak punya pertanian, nggak punya apa-apa. Jadi kita kota kecil yang ukurannya cuma 44 km persegi, yang sumber pendapatannya murni dari pajak dan retribusi. Oh, gitu. Jadi sekarang ini akan menjadi sumber pendapatan terbesar juga ya? Iya, ini 17 tempat, tapi ini belum jadi semua ya. Ini masih berprogres, soalnya saya baru 2 tahun menjabat. Tapi ini semuanya berprogres dan insya Allah akan jadi sebelum 2024 selesai. Baik. Ya. Kita doakan jadi gubernur aja Jawa Tengah, ya kan? Kita doain, kalau jadi gubernur Jawa Tengah kan bagus juga Pak. Ya ada yang mau hadiah enggak? Saya bawa hadiah. Bawa hadiah. Kenapa? Bentar. Oh, kita main tebak-tebakan ikan juga nih, Pak. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Sepeda kita dapat. Tadi udah disiapin sih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Mas, kenapa memanfaatkan sosial media? Kenapa memanfaatkan platform sosial media? Kita tahu sendiri kalau misalnya pemimpin itu kan ya udah, kerja ya kerja aja harusnya. Kenapa menggunakan platform harus seperti sosial media gitu? Ya kalau saya sendiri sih kita punya tim dari Pemkot dan di luar Pemkot ada tim lagi, jadi ya harus dimanfaatkan. Kalau saya kan sebenarnya orangnya sangat-sangat anti sosial media, jadi kalau di sosial media saya nggak pernah posting gambar foto saya dengan keluarga, kan nggak pernah. Jadi yang kerja tim semua dan kita memang kalau sekarang lebih fokus di Twitter. Karena kalau di Twitter itu ini, sekarang kan wartawan malas-malas, mereka nggak pernah wawancara, jadi ya di Twitter itu dikutip semua, makanya kita memanfaatkan itu. Terus ya wajib lah, daripada pasang baliho. Oh iya. Iya, baliho, karena baliho itu mahal dan orang udah nggak akan lihat ya. Dan orang juga enek lah ya lihat muka saya, jadi ya nggak usah lah ya. Jadi kan kalau di baliho muka bapak tetap bisa diblur Pak kalau nggak bisa. Malah bikin pusing. Bikin pusing. Mending nggak usah. Jadi ya, tapi terserah sih ya. Saya tidak memaksa. Ya. Oke. Tapi aku salut sama Mas Gibran ini. Aku baca dia katanya gaji dari wali kotanya itu nggak diambil Pak. Jadi memang dikasih sama yang membutuhkan. Oke. Tapi Pak Bobby aku nggak tahu nih. Gajinya apakah diambil? Kalau memang enggak, bisa transfer ke bini aku aja Pak. Ada banyak ahli maunya tuh ya. Kalau Pak Bobby, kenapa kayak platform lah? Ya kita tahu sendiri ya. Ini wali kota pertama kita. Kita ngerasain jujur ya. Sepakat ya teman-teman ya. Wali kota pertama kita di Medan yang nampak ada orangnya. Enggak yang tiba-tiba udah gol aja kan gitu. Enggak, ini benar ya, kita rasain kan tiba-tiba, benar-benar, kita harus sepakat. Iya, tiba-tiba, ini siapa wali kota Medan? Udah gol aja kawan ini. Nah, tapi kan gini bisa kita bacotin kan gitu kan, enak dia kan, gitu. Nah, kenapa memanfaatkan platform sosial media, Pak? Tahu sendiri Medan itu kan ya mulutnya ya, lantam semua memang. Lancip-lancip kali ya. Iya. Kalau sosial media, sebenarnya saya pengen apa namanya ngasih tahu dulu kalau kerja pemerintah ini sebenarnya untuk ngajak sebenarnya ya. Kayak kita buat kebijakan, kita buat program, sama kayak kegiatan hari ini kita buat, sebenarnya kita ngajak teman-teman hadir di sini untuk dengerin omongan entah jelas atau enggak ini sebenarnya. Jelas. Habis itu teman-teman bisa ngambil inti poinnya sampai teman-teman bisa mengaplikatifkan kehidupan masing-masing. Sebenarnya sama. Kita pakai sosial media itu tujuannya untuk biar masyarakat mau diajak. Cara masyarakat mau diajak tuh mereka harus lihat dulu ini pemerintahnya ngapain sih. Kalau pemerintahnya cuma nggak ada ngapa-ngapain, kalau contoh ya contoh, misalnya pas COVID kemarin, kalau kita hanya cuma ngajak, ayo pakai masker, ayo divaksin tanpa masyarakat ngelihat, nah ini pasti masyarakat nggak bakal mau. Nah sama kita gerakin masyarakat, kayak misalnya perkara ngangkat sampah aja kita posting,
ayo biar masyarakat juga mau niru seperti itu. Itu efek, ya mungkin efeknya nggak sekarang. Walaupun kita postingnya sekarang, ada yang komen, ada yang nge-like, ada yang apa tadi ya, ngebacot. Mungkin, ya tapi lama-kelamaan pasti nanti walaupun efeknya nggak sekarang, tapi mudah-mudahan kita pengennya nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai sekarang 10 tahun ke depan, ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Kota Medan bisa hilang. Itu. Amin. Kau kan sering bikin konten kan? Ah. Iya, makanya memang kalau kita lihat di antara semua pemimpin Sumut yang paling tahu algoritma TikTok Pak Bobby kayaknya, ya kan? Bagus dia Instagramnya juga. Gak mau niat ini, TikTok Shop lagi rame juga. Kan? Klik ranjang kuning ya. Oke, nah kalau dari Pak Wali Kota, dua-duanya manfaatkan, kan tidak ketertarikan orang anak muda sekarang sama kayak daerah, musik-musik daerah, terus tradisional itu kan kurang menarik nih. Iya. Nah, ini gimana cara kedua wali kota untuk menyadarkan anak muda itu harus tetap mengembangkan budayanya sendiri? Gambarnya dimunculin lagi dong. Lebih. Atau kita cari di YouTube aja jawabannya. Enggak. Ada di nomor, bentar. Enggak kelihatan. Nomor berapa ini? Nomor berapa Pak? Berapa nomor mana Pak? Nomor 14. 14. Nomor 14. Nomor 14 bukanya akhir bulan ini. Namanya Lokananta. Jadi Lokananta itu adalah studio rekaman paling pertama di Indonesia. Ya, jadi selama ini mangkrak. Kita hidupin lagi, kita renovasi, akhir bulan buka. Lalu kita udah mengundang beberapa band selama 2 hari nonstop. Dan di situ nanti ada museum gamelan. Ada kita bisa untuk rekaman, bisa produksi vinil. Nat kalau mau vinil produksi bagus, vinil, ya, ya. Soalnya kemarin saya tawarin ke Slang dan lain-lain, mereka mau produksi vinil. Ya, ya. Vinil kalian kan biasanya order ke Cina kan? Ya. Ya mahal. Sekarang kan udah bisa di sini kan ya? Ya di Lokananta. Wih keren. Lokananta ini studio rekaman pertama kita ya. Produksi vinil. Di situ ada museum gamelan, di situ ada open stage, ada stage di dalam ruangan juga. Terus kita juga punya beberapa tempat kayak kalau di Medan tuh apa ya namanya ya? Post block. Hampir-hampir mirip, tapi kita ini fokus ke musik. Jadi nanti musik yang kekinian, musik tradisional kita rawat semuanya di situ. Namanya Lokananta. Nanti teman-teman datang aja kalau mau mampir ya. Silakan. Ya, itu berarti bisa nge-produce kayak film dan itu ditanggung sama daerah atau memang ada gimana nih? Untuk rekaman, untuk terutama untuk band-band yang udah terkenal dan lain pasti bayar lah ya. Iya, karena iya. Kan kita butuh ini untuk operasional cost kan kita butuh ini ya pemasukan ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman dari pegiat misalnya musik tradisional atau seniman-seniman tradisional pasti bisa kita support. Ini tempatnya masih baru banget, baru akhir bulan kita buka dan kita akan pasti support untuk teman-teman yang pengen berkreasi, iya. Manggung atau apapun itu. Ya. Lokananta okay. Ada untuk yang musik-musik tuh ya, musik. Oke, terus untuk yang teman-teman yang suka kebudayaan, misalnya suka main ketoprak, suka main wayang, suka bikin keris, suka membatik, ini ada di nomor, misalnya, ini di Solo ya misalnya ya, ada di nomor 3. Ini lagi renovasi juga akhir tahun baru jadi. Jadi kalau pengen kalian suka nari tradisional, nari kontemporer atau apapun, ini ada di nomor 3. Terus kalau kalian suka teknologi, itu ada di nomor... Reman. Nggak kelihatan. Nomor 13 ada Solo Teknopark. Ini dulu tempatnya juga mangkrak dan cuma dijadiin tempat karantina COVID. Ini sekarang sudah kami revitalisasi. Di sana ada kantornya Shopee, ada kantornya Garena. Garena itu kalau kalian suka main Free Fire, main Call of Duty, ini tempatnya di sana. Jadi teman-teman yang suka e-sport, mainnya di sana. Terus kalau kalian pengen sekolah, cyber security. Kalian tahu kan kemarin ada nasabah BSI enggak? Kan kemarin di jebol hacker, ini kita punya sekolah cyber security. Itu gajinya mahal sekali. Terus kita juga punya sekolah las bawah air. Itu juga gajinya mahal sekali dan demand-nya permintaannya di Dubai, di Jepang dan lain-lain itu masih banyak. Lalu kita punya juga sekolah membuat game dari Acer. Jadi semua brand-brand besar berkumpul di situ. Gojek, Tokopedia, Shopee, Acer, terus apa lagi ya? Banyak sekali di Solo Technopark. Nanti kalian kalau pengin mampir aja di situ. Terus di situ juga ada tempat futsal gratis, tempat basket gratis. Kalian mau bikin acara apapun kita gratiskan di situ. Ya, itu untuk teman-teman yang suka teknologi ya.
Terus misalnya kalian punya teman yang suka handicraft, suka bikin kerajinan tangan, suka bikin furniture dari kayu, dari rotan, kita punya di nomor 7. Ini kita bikin kayak IKEA itulah. Jadi kalian mau display alat apa, mau display kerajinan tangan, mebel-mebel ada di nomor 7. Terus kalau kalian misalnya punya teman yang pecinta lingkungan, ini kita punya di nomor 8. Kita punya pembangkit listrik tenaga sampah. Ini belum berjalan, masih commissioning, tapi ini akan segera berjalan di dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Kalau saya sih intinya memperbanyak ini apa? Ruang untuk anak muda, Bob. Anak muda suka apa? Suka e-sport, kita kasih tempat. Kita kasih wifi gratis dengan speed yang sangat tinggi. Teman-teman suka misalnya suka main bola. Kita perbaiki semua apa lapangan-lapangan yang ada di kampung dan lain-lain. Terus kalau teman-teman yang suka misalnya apa ya? Anak Medan sukanya apa ya? Waduh, Medan jangan tanya, suka aja semua ini. Jangan dong. Suka tahu. Tahu kan. Yang ngotor kita ini. Kalau misalnya komunitas stand up kan pasti udah ada tempat sendiri untuk open mic kan. Nah, ada, itu ada pokoknya kita mic. Perbanyak tempat-tempat untuk anak muda untuk menguatkan eksistensi, terus menguatkan apa ya? Biar apa bisa ngumpul sama teman-temannya yang seumuran. Saya kira seperti itu sih, sama event-event pasti ya.